Okay, hari ini ada pemasangan fanwood TDX seri 7019 BT di mobil Honda Freed ya. Ini TDX ya. Oke, gimana seruannya? Minta kan Bang Tete. Yang paling utama, kita turunkan korslengnya dulu ya. Kita beresin barang-barangnya. Yang kita butuhkan congkelan, tang, obeng dengan tespen. Yang paling utama kita pakai congkelan. Fungsinya untuk congkel ininya nih. Di dalamnya ini ada baut nih. Nah, sini ada baut, sini juga ada baut. Sepertinya sudah pernah dibuka. Susah karena kurang panjang. Kita coba dulu. Kalau punya T8 ya pakai kunci T8. Susah sedikit karena untuk bosnya loh. Jangan dibully ya teman-teman, baru belajar. Sesudah itu kita congkelan ini. Seperti sini ada buat nyongkelnya nih sini. Cuman kita cari semuanya dulu. Nah, ini kita perlu kasih tahu dulu nih pemiliknya karena udah posisinya retak. Halo. Nah, pokoknya lagi nelfon. Ya. Penting ya bagi teman-teman. Ini panelnya udah retak. Ya. Alangkah baiknya kita kasih tahu ke pemilik mobilnya. Belum dibongkar biar nggak salah paham.
panas, kuras. Wah, kebuka juga. Ini yang pecah. Oh. Tuh. Udah pernah dilem, Pak? Iya. Nanti saya bantu lem lagi. Iya. Nah, ini panelnya pecah, teman. Mungkin sebelumnya ini pernah mau dibongkar. Ini ada congkelannya. Ya, di sini ada baut. Ini bautnya ada rusak semua, Pak. Tuh. Makanya saya pakai kunci T tadi. Sebelum pernah bongkar sendiri kayaknya. Nah, tolong dilem nanti nih. Udah selesai. Di sini ada hajat seperti biasa kita cabut. Iya, ya, mau coba buka sendiri. Nah, untuk Honda Freed ini di dalam ini ada baut dua, teman-teman. Jadi kalau orang yang nggak ngerti bukanya, dia asal congkel nih, bekas congkelannya. Congkel lepas. Congkel kali ya. Iya, bakalan pecah nih seperti ini. Iya. Nih ya, nih kelihatan nggak? Nah, ini pecahnya nih ya. Oh, ini ada baut nih. Kalau nggak ngerti begitu, Pak, jadi iya. Bukannya bagus jadi jelek. Habis dia pikir kan lagi itu dia pakai mobil sendiri. Iya ya. Sih. Soalnya saya bingung juga, saya suruh betulin par. Kenapa sih? Gak enak nih kalau lagi. Pemasangannya udah selesai dan ini hasilnya, dan ini yang udah dilem tadi dibantu si bapak ini ya, pecah. Oke, mari kita pasang. Nah, ini penampilannya ya.
terakhir kita colok kabel headset, nah untuk kabel lampu darurat. Oke, selesai. Sekarang kita tes menyalakan tipnya. Sudah selesai, kita coba. Ini untuk penampilan si kanunya ya. Kamera demo call selesai. Tampilan DDX seri 7 ya. Untuk mirroring untuk iPhone itu harus diupdate softwarenya ya teman-teman. Coba lihat video saya yang kemarin itu, saya udah bikin vlognya cara update dan tutorial cara ngonekin si iPhone-nya ya. Nah ini banyak orang yang nggak tahu kalau untuk seri 7 ini dia bisa untuk iPhone juga, bukan untuk mirroring Android. Jadi iPhone dia juga bisa. Oke, mungkin cukup sampai situ aja. Cukup sampai sini untuk video hari ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.